Assalamualaikum sahabat Deity Family. Keindahan bunga anggrek tidak lekang oleh waktu. Sampai dengan saat ini, anggrek merupakan tanaman hias yang mempunyai nilai estetika tinggi karena bentuk dan warna bunga serta karakteristik lain yang unik. Nilai tersebut inilah yang menjadi daya tarik tersendiri, sehingga anggrek selalu ada sepanjang waktu dan dikagumi oleh para pecinta tanaman hias. Sahabat Deity Family pasti ingin anggreknya tumbuh dengan subur, rajin berbunga, dan tentunya ini tidak akan datang begitu saja. Butuh perawatan dari kita. Dan kali ini saya akan mengenalkan pupuk cair yang juga saya pakai supaya anggreknya juga tambah rajin berbunga ya. Ini adalah mikrohara untuk bunga. Mikrohara bunga ini adalah sebuah produk yang diformulasikan khusus untuk merangsang pertumbuhan bunga, mengandung vitamin yang sangat dibutuhkan tanaman saat memasuki tahapan vegetatif. Mikrohara ini bermanfaat untuk menyuburkan tanaman, merangsang pembungaan, mencegah kerontokan bunga, serta meningkatkan jumlah bunga. Untuk pemakaian dari pupuk ini juga cukup mudah. Jadi tinggal disemprotkan pada daun secara merata. Kemudian frekuensi penyemprotannya dilakukan 2-3 hari sekali. Untuk waktu penyemprotannya sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sebelum jam 7:30 dan juga sore hari setelah jam 5 sore. Mikrohara ini formula dengan zat perangsang tumbuh organik yang mudah diserap tanaman dan aman untuk lingkungan. Dan untuk penggunaannya tidak perlu dicampur air lagi ya. Kalau tanaman anggrek sahabat Deity Family sudah pernah berbunga dan bunganya sudah rontok, jangan khawatir. Dia akan berbunga kembali asal dirawat dengan cara yang baik dan juga tepat. Anggrek sendiri masih termasuk tanaman hias favorit yang punya banyak penggemar. Harga aneka jenis anggrek di pasaran pun relatif stabil. Warna-warni serta bentuk bunga menjadi daya tarik tersendiri untuk tanaman yang satu ini. Ini kebetulan saya punya beberapa pohon anggrek, ada di teras rumah, ada di balkon rumah. Jadi semuanya saya semprot rata ya, karena saya berharap anggreknya bisa berbunga semuanya dan tumbuh tambah subur. Ini adalah anggrek bulan yang di video saya sebelumnya, bunganya sangat indah. Bunganya udah rontok tapi tetap dirawat dan sekarang sudah tumbuh daun baru. Dan saya sangat berharap akan menyusul bunga baru yang tidak kalah cantik dari sebelumnya. Rata-rata bunga anggrek itu tidak cepat rontok, jadi bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lumayan lama. Hanya saja anggrek bisa tumbuh sehat dan rajin berbunga, tentunya butuh perawatan maupun pemberian nutrisi dan pupuk yang pas. Selamat berkebun untuk sahabat Deity Family. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya.
Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.